Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali tentunya. Kali ini saya kedatangan kipas angin kosmos yang mati total, sehingga di tutorial kali ini akan kita bahas mengerjakan kipas angin mati total hingga normal kembali. Apa yang perlu diganti, apa penyebabnya mati, kita bongkar habis. Kita coba ya, kita saklar-saklar dinyalakan, tidak ada pergerakan sama sekali. Bahkan kita pegang di bagian jebul juga tidak ada getaran, tidak mendengung sama sekali, sehingga betul mati total, sehingga harus mengecek untuk bagian jebul. Oke, mulai kita cek dulu untuk dengan tester. Seharusnya naik, ini tidak naik ya, berarti memang sudah putus, ada yang putus. Seharusnya naik begini, tapi tidak naik untuk jarum. Mulai kita bongkar. Ya, untuk bagian depan agak seret ya, mungkin ini penyebabnya sehingga jadi mati. Kita lepaskan sekalian. Duh, angel. Kita fokus ini dulu aja. Oke, kita fokuskan ke setrum utama yang lari ke kapasitor. Di situ ada sekring yang biasanya mati, dan saya pastikan mati ya. Kita bongkar, kita ambil, dan kita ganti. Putih-putih ini sekringnya. Kita putus saja langsung ya. Ini dia sekringnya, seperti resistor ya. Nanti kita ganti yang seperti transistor ya, fungsinya sama. Ini putih-putih
ya, seperti resistor ini segering, ini putus karena mesin panas tidak berputar, lalu dianya putus. Kita persiapkan penggantinya. Ya, kita ganti yang model begini ya. Kita pasangkan seperti posisi yang tadi ya, yang telah kita putus tadi. Cukup diikat-ikatkan saja. Lalu kita kasih osilator ya, biar aman karena berhimpitan dengan kabel-kabel lainnya. Karena osilatornya tadi sudah saya gunting-gunting, sehingga perlu diganti osilator. Inilah sekringnya yang hitam ini, nanti kita rapikan begini, diikat, tinggal mikat. Sebelum diikat kita cek dulu ya, tadi putus, sekarang iya nyambung. Setelah ganti sekring sudah menyambung, jadi spool sebenarnya tidak apa-apa ya, hanya sekringnya yang putus ya. Oke, kita ikat. Setelah kita ikat ya, kita kasih pernis biar lengket, tidak mudah goyang. Tapi tidak dikasih pun juga nggak apa-apa, asalkan kencang ya ikatannya. Ini aman ya, untuk bus di belakang aman. Sekarang kita akan mengganti bus yang depan yang seret tadi. Ini ya, ini kita lepaskan. Kita ganti bus baru. Ya, ini sudah saya persiapkan penggantinya. Oke,
kita songkel-songkel saja. Ini dia sudah aus, perlu diganti yang baru. Kita songkel-songkel untuk supaya kencang, kita songkel dari belakang. Ya, jangan lupa ini dibersihkan ya. Untuk asnya cukup dengan air, dengan kain saja nanti ya. Jangan oli. Ya, kita bersihkan begini saja. Kita rangkai. Kita kasih kain ya supaya terlihat berputar atau tidak. Iya, berputar. Berputar bagus, tinggal merapikan. Ya, berhasil. Sampai lalu pun. Ya, inilah hasil akhirnya. Walaupun belum semua saya pasang, sudah nyala. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.